Inilah jawaban Syahrini dituding cerai dari Reino. Bukti foto di Jepang muncul, perangai sebaliknya. Syahrini dituding cerai dari suaminya, Reino Barak. Setelah menjalani pernikahan kurang lebih 3 tahun, Syahrini malah diterpa isu yang miring. Satu di antaranya adalah isu perceraian dengan Reino Barak sudah jadi rahasia umum. Hal itu disebut-sebut karena Inces belum bisa memberikan momongan bagi suami dan mertuanya sampai saat ini. Apalagi usia kakak Syahrini itu sudah mencapai 40 tahun. Kabar Syahrini dan Reino Barak cerai beredar dari akta cerai yang beredar di TikTok. Akta cerai yang viral ini diunggah oleh akun TikTok @reza_8. Selama 3 tahun menikah, Syahrini dan Reino Barak sampai kini memang belum dikaruniai anak. Hal itulah yang disebut-sebut sebagai alasan mengapa pernikahan Syahrini dan Reino Barak tak baik-baik saja. Namun, Inces sejak dulu memang dikenal sosok yang pandai menyembunyikan yang terjadi dalam hidupnya. Sejak tinggal di Singapura, Syahrini kerap mengunggah kegiatannya melakukan olahraga serta pamer OOTD dengan barang-barang bermerek. Sedangkan Reino Barak jarang mengunggah kesehariannya di media sosial. Atas akta cerai dan kabar perceraian ini juga belum mendapatkan klarifikasi dari sang artis. Belakangan, beredar sebuah video yang berisi bukti surat akta cerai yang disebut-sebut milik Syahrini dan Reino Barak. Baru-baru ini, Inces justru seolah memberikan reaksi terhadap isu yang tersebar tentangnya itu. Syahrini mengunggah sebuah postingan terbaru berisi kegiatannya bersama suami. Tak seperti biasa memposting fotonya sendiri, Inces membagikan pose sangat romantis bersama suami. Menilik akun media sosial Inces, selama ini dirinya sering mengunggah foto sendiri dengan berbagai OOTD sehari-hari. Inces sering mengunggah foto semua barang mewahnya lengkap dengan gayanya yang ciamik. Namun tanpa disangka-sangka, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022, Syahrini justru memposting fotonya bareng Reino Barak. Hal berbeda adalah pose mesra langsung dipamerkan oleh kakak Syahrini itu. Reino Barak tampak nangkring di postingan baru kala keduanya sedang bersama di Tokyo, Jepang. Reino Barak mengenakan busana berwarna gelap senada dengan sang istri. Dengan kacamata putih besar dan kerudung mewah ala Inces, foto bersama Reino Barak makin romantis seperti terlihat dari pose sang artis. Jika diisukan keduanya bercerai, perangai saat foto bareng justru menunjukkan hal sebaliknya. Keadaan hubungan Inces dan Reino Barak tampak baik-baik saja dan tak terlihat buruk. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jumat Mubarak from Tokyo, tulisnya. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jumat Mubarak from Tokyo, tulisnya. Dalam postingan terbaru, Syahrini sepertinya lupa mengedit foto dan videonya. Hal itu diperlihatkan dari unggahan terbaru. Minggu, tanggal 20 November tahun 2022, kemarin. Syahrini tengah mengenakan sebuah setelan baju olahraga berwarna putih keabuan. Inces memperlihatkan gaya modisnya meskipun sedang berolahraga. Setelan busana olahraga Syahrini tampak tertutup. Meski tertutup, tetapi Syahrini tetap bisa menunjukkan kecantikannya. Istri Reino memamerkan beberapa foto dan video yang dijadikan satu. Ada 4 buah foto dan 2 buah video detik-detik dirinya tengah sibuk melakukan olahraga tenis. Reino Barak tampaknya menjadi sosok yang merekam kegiatan Syahrini sedang olahraga itu. Dalam sebuah video, Inces tampak bersemangat, saking semangatnya ia berteriak. Teriakan Inces yang nyaring itu disertai dengan tawa terbahak-bahak. Tak seperti image Inces di Instagram yang tampak anggun, ternyata saat-saat tertentu Syahrini sering terlepas. Ivan Gunawan yang geli melihat tingkah Inces mengaku rindu. Ivan Gunawan awalnya menyadari bahwa Syahrini tak bisa membohongi tingkah aslinya. Tawa Syahrini yang melengking dan terbahak-bahak itu membuat Igun rindu.
Kangen suara Anda tertawa deh Bu, tulis Ivan Gunawan, dikutip Tribun Jatim, tanggal 21 November tahun 2022. Biasa mendengar suara tawa Syahrini yang khas jauh dari kata anggun, igun jadi rindu. Sementara itu, Syahrini sendiri langsung memberikan balasan untuk komen igun. Syahrini membalas dengan menuliskan tawa khasnya. @Ivan_Gunawan seperti itu, anak Syahrini tak hanya sekali sering ketahuan kelupaan mengedit foto dan videonya. Beberapa waktu lalu, Inces juga pernah ketahuan lupa mengedit foto.